Sobat, ya. Sama Mang Teten lagi ngeropea ini. Kolecer ya. Si Mata Elang, si Beko, si Deme, si Putih ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat ya. Ketemu lagi sama Ibeng Aberking. Di kesempatan siang ini seperti biasa ya. Saya sama Mang Teten lagi ngeropea ini. Kolecer ya. Kolecer yang dulu dibikin itu, kolecer yang 4 ya. Nah. Jadi ini lagi dipoe ya. Biar agak kering ya, sahabat ya. Lagi dipoe ini. Di ini dulu ya, biar agak ini kering gitu. Pokok nama disimak sajalah. Ya, sahabat ya. Nah, itu Mang Tetennya lagi ngamplas itu. Ngamplas bujalannya itu, cokrahan, bekas cokrahan ya. Tuh ya. Itu kolecer yang besar tuh. Yang panjangnya 84, lebar 17,5 ya. Tuh. Di ini dulu biar raga kering tuh. Kemarin baru beres. Nanti disugu lagi, ditimbang ya. Enak kalau sudah begini. Dicoba juga bisa itu, cuma anginnya aduh belum ada. Nah, yang belum dicobain yang ini ya, satu lagi nih yang agak besarnya ini 14 cm ini. Lah, apa nama, disimak saja. Dipoe. Poe ngelawan sinar, sahabat. Ya. Gelap. Tak ianya Paji kocer anu opat teh tuh dah mana anu kemarin terus dicoba ya, cobian teh kan iya iya tah Pajinya nu aya bungkul eta tah tina buja. Kamana ieu mah sadaya nogen terus dicobian. Ngan aya teh acan dicobian deui ya teh. Da angina nya teh kan. Acan ieu. Tuh nu itu nu teh acan dicobian pisan mah tuh. Anu 14 jadi di hamplas lah salit dina iena bubu jalana cok bekas cokrahannya nah pokoknya mau disimak saja lah ya minta dukungannya buat channel Ibeng Aberking mohon maaf ya aduh
bolak-balik lagi ya medio kolesternya. Biar kripiu terus lah koponan nama. Ya disimak lah koponan nama lah, biar ini ya, biar tahu itu keseharian kita di sini. Tuh ya, ini lagi dihamplas nih sama ini Mang Teten. Saya video dulu, nanti bantuin ngehamplasnya kalau sudah beres. Gak buat tripod dia. Coba-coba disimak saja lah. Nah ini yang belum dicobain ya, ini mah belum pisah nih. Tuh ya, Mang Ikin ya, lagi ngalah daun. Hah? Yang kebukaan tadi apa ini? Ini yang paling besar ya. Ini mah si bungkua ini mah ya. Si bungkua sebelah. Ini mah lumayan berat nih. Yang paling besarnya ini ya. Itu yang tiga kan pernah dicobain ya. Tapi yang ini mah masih belum ya. Keburu anginnya nggak ada. Kalau buat pribadi mah tidak jadi masalah, ada bungkulan juga sahabat ya. Tapi jangan salah, yang ada bungkulan itu apalagi bahannya tua terus ada bungkul ya di tengah seperti ini, banyak lah. Wah apa nama suara nanya bakal ngegeleger, apa nama suara bom cina geninganan. Nah ini kan dihamplas nih belakangnya sedikit ya sahabat ya, dengan terlalu ini. Buat orang-orang inilah profesional gitu ya, yang tahu ngehamplas belakangnya. Kalau saya mah takut ketipisan, hilang aturan cunitnya. Ini ditaruh dulu di atas ya, kolecer besar tuh, kolecernya Mang Ahmadua, Mang Madua ya. Ini panjang nih lumayan, 75 ya panjangnya.
beginilah keseharian di kampung ya sahabat ya. Ini sambil memantau angin pan tuh ya, itu meganya sebenarnya ke arah barat itu, tapi belum turun tuh ya. Wah, saya mau megangnya di belakang ya. Tinggal dicobain pokok nama ini satu lagi. Ini masih lokasi yang sama ya, tempat yang sama ini videonya. Ini calon suara panjang ya. Mudah-mudahan itulah bucat. Megangnya di sini saya simpai simpaian ya, sudah simpai mandau ini. Salam satu hobi kokoleceran ya sahabat ya. Cangkrung ini mah rada agak cangkrung ya. Oh, pas nih ditimbang ya. Cuacanya ini mendung ya, tapi anginnya itu angin kaler. angin kaler. Kaler teh naon bahasa Indonesia? Oh, timur ya. Timur. Angin timur. Bercanda sahabat ya, saya suka bercanda. Itu bapak saya ya yang tadi lewat itu lagi ini. Ya.
Ini lumayan nih, lumayan besar. 14 mah cocok lah. Kono mah. Pelenuk. Ya. Hah? Tarik ya, si hujan. Lihat enggak ya? Kayaknya mau hujan, sahabat ya. Tuh, kelihatannya cedum. Saya mau bantuin Mang Deddy dulu ya. Nanti disambung lagi. Nah, kalau ini mah yang kadu ya. Tuh, sama kolecer sih sambung gitu tuh. Mau disambung lagi. Nah, kalau yang di bawah itu punyanya Mang Asep. Yang kadu ini lebarnya 16 ya. Panjang 87 itu. Ini kalau cari sambung mau disambung lagi ya, mau digenti katanya. Nanti kalau sudah nyase ya. Nah, kalau ini mah di dalam ya, tuh. Baik nggak? Tuh kalau ini mah di dalam ya. Nah itu. Si mata elang, si beko, si deme, si putih ini nih punyanya Mang Jana, si tisuk, semuanya ini tisuk ya. Nanti dilihatin lah ke dalam keponama. Banyak ini di dalam juga, sama kolecer yang 5 meter ya. Kalau yang ini kepala 6, di bawah di dalam juga ada yang 5 meter, terus lebar 95 ya, 10. Kalau yang ini kepala 12 ini. Nah ini ya sahabat ya, ditaruh di dalam dulu. Yang itu sudah di iniin, sudah ditaruh ya di luar, tapi yang itu mah yang baru tadi mah. Nah kalau ini mah yang sudah jadi ya. Oke.
terima kasih yang sudah menyimak video ini. Nah, kalau ini mau bertahap ya, sobat ya. Seperti yang tadi saya bilang. Ini ada yang 16 ya. 18 itu di luar. 17. 12, 13 ya ini. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya sahabat ya. Jangan lupa lah minta dukungannya buat channel Ibeng Aberpin. Jangan lupa di like, di komen, di share, ditonton, di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.